Di Klender saya, Bang. Klender dekat Bekasi. Klender. Kenapa? Rawan. Wow, Jakarta mah gawat. Rawan macet. Rawan macet, rawan segalanya. Sekarang orang rawan nyari duit juga lagi. Kalau sini banyak kerjaan sini ya. Kerjaan ada aja lowongan. Ada. Yang penting jujur. Pesat pembangunan memang Malaysia ini. Medan sini deket dong, naik apa? Pesawat dong? Pesawat? Berapa pesawat murah? Dapat 500 tiket pesawat. Kalau dua orang buat kita satu pesawat. Enak kan merantau sini apa Batam? Enak sini ya? Enak Batam. Pada pulang Batam dekat. Batam kan dekat dari Medan. Iya, cuman Batam lagi kendor juga kayaknya perekonomian. Enggak juga, Bang. Masih lumayan. Masih lumayan. Masih banyak orang Medan sini ya. Jawa. Jawa dipakai madu. Madura. Madang ya. Kalimantan. Madang ya. Ini ada yang tinggal sini lah orang Indo. Di mana? Ini langsung gini aja udah kebuka nih ya. Udah buka belum? Ini gedung ini tempat apa sih maksudnya? Stasiun apa? Stasiun KTM Kuala Lumpur. KTM itu apa? Ini udah langsung kebuka nih? Ya. Station dia, station. Pakai madu lagi. Mantap kali. Ini madunya banyak kagak rugi dia nih. Enggak. Dia ada harganya sini ya? Enggak, dia madu memorial kita ke Dilin yang persaset. Oh, diisi lagi. Waktu sopir taksinya dia minum ini dia, 12 ringgit apa nih? Segini. 12. Kok enggak salah ya? Iya, 12. Benar dilihatin ke saya tuh. Tapi lebih enak lagi kalau madu yang asli. Ini asli katanya nih, berkhasiat ini. Tapi kadang ada yang asli, ada yang enggak. Oh, ada juga kayak Indonesia juga. Kita juga kan ada kan. Tahu nggak cara bedain madu yang asli apa enggak? Kalau yang asli dia agak kental. Oh gitu. Agak ada pet-petnya sih. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang madu yang palsu itu dia ada gula. Kalau dibawa pulang ke rumah kita, istri marah. Yeah. Istri marah kalau dibawa pulang, itu madu palsu tandanya. Yeah. Tahu nggak? Enggak tahu. Kalau madu dia yang palsu dia, dia kan warnanya kan dengan warna merah gas. Macam itu dia. Iya, iya. Nah, kalau dia madu palsu itu warna merah dia. Ya pokoknya kalau madu palsu dibawa pulang ke rumah, istri marah. Iya. Enggak tahu madu. Tahu lah madu. Bukan madu istri kedua. Oh. Jadi kalau dibawa pulang madu palsu, kalau dibawa pulang ke rumah istri marah tuh madunya palsu berarti. Bukan madu ini. Itu palsu madunya. Soalnya istri kedua itu kan. Tapi banyak juga lah orang yang kawin sini lah. Banyak ya? Yang kayak macam tetangga saya, orang Johor, dibawa suaminya kemari. Suaminya orang Kuala Lumpur. Oh gitu ya, mantap Bang. Di Johor, ya. Orang Indonesia dia? Iya, istri tetangga saya orang Indo. Dapat suami orang Johor. Hebat ya. Sering datang ke rumah. Tahun semalam pesta adiknya datang orang besar. Dia buat ayam merah yang kita main campur bang. Pakai saus. Hasil aja. Oh dia usaha. Sendiri bilang ayam merah. Ayam merah. Masak ayam merah. Kalau yang terkenal sini matrok ya, apa sih matrok apa? Matrok. Ayam matrok gitu. Oh iya, ayam matrok sama ayam merah ya. Yang pakai mobil tuh. Indonesia bisa begini. Habis semua. Pesannya satu aja.
sayang gitu, nggak semua orang Indonesia begitu sayang. Kalau di sini begini malu udah mau pulang. Orang nggak lihat tanggungnya. Nah, nggak ada orang itu gitu ya. Nanti kenapa bisa buat di Jakarta? Rumah ya? Nah, bisa bang buat di Jakarta. Emang goyangnya nggak enak kalau saya. Kalau ini goyangnya enak. Apa ya? Nah, caranya dia bisa ini direbus gitu ya? Direbus setengah matang. Emang ya, kira-kira kan kita coding lah bang. Tapi kan direbusnya telurnya masih ada. Apa ada alatnya? Enggak, nggak pakai air panas kok. Oh, ini pakai air panas aja, bisa di begini gitu. Sedua aja dia. Oh, nggak bisa matang dia begini udah ya? Nah. Oh iya, makanya kok bagus, saya bingung gitu. Ya sedua aja dia. Di situ pakai air panas. Ya, kalau udah ada agak panas atau airnya udah dingin, nah itu aja. Kayaknya kan ini agak ya, macam telur rebus. Kalau kita kan telur rebusnya di mata, itu gak telur rebus. Sini tinggal di Malaysia, nanya kemana-mana transportasi murah ya? Iya. Ini kan dia satu unit kan 3.500. 3.500 lebih lah. Udah turun. Kita kalau pasar seni lurus aja bang ya? Lewat mana? Mana bisa ke KL Sentral? Iya, KL Sentral. KL Sentral mana ya pas? Enggak, jalan kaki aja sih, mau jalan. Mau jalan. Lumayan juga. Lumayan. Saya dari KL Central jalan kaki ke sini. Iya. Iya, muter lewat museum tekstil. Silakan dong. Nah, jam lah. Mantep, goyang dulu. Ya pak, mantap tenan. Dapat juga kopi goyang.